Hai, saya Dishan Karisma dari Mahavision Decor untuk Mikasa by Kasa Indonesia. Kali ini saya ingin memberikan tips how to styling your console or shelf at home. Mikasa Tokopedia kali ini saya ingin membahas how to styling your console or shelf at home. Sebenarnya nggak ada specific rules sih dalam decor, karena semua itu balik lagi ke personal taste kamu dan personal style kamu. Kalau saya pribadi itu jauh lebih kata minimalis. Jadi saya sebenarnya agak maksimalis sih, karena saya senang kumpulin barang-barang pretil-pretil yang sedang ditata di suatu bidang. Kayak di shelf ini, saya taruh cukup banyak barang. Salah satunya ada dom isinya karang-karangan, lalu juga candle holder, dan yang paling penting dalam dekor kalau saya pribadi itu adalah coffee table book. Jadi saya senang mengumpulkan coffee table book. Untuk di sisi paling atas ini saya pakai coffee table book yang size lebih kecil, karena balik lagi banyak saya mau taruh di atas ini. Kayak gitu. Nah, yang penting berikutnya adalah tanaman. Kenapa tanaman? Karena tanaman itu selalu memberikan wow effect terhadap sebuah dekor. Kayak ini saya pakai Philodendron Remarks yang isinya sebenarnya pakai pot hitam, cuma saya cover lagi dengan keranjang. Which is, keranjang ini bisa kamu dapatkan di Tokopedia. See, pakai udah beda kan? Lalu saya kasih sentuhan kecil lagi biar nggak kosong-kosong banget. Saya dapat kekuningan fat muda, for some luck. Sini, see, di atas tuh memang lebih meriah, lebih rame. Itu, lalu saya yang nggak kalah penting juga untuk konsol, apalagi dekat itu tuh kayak small bowl seperti ini, yang mestinya bisa membuat kunci mobil seperti itu. Untuk shelf yang kedua, saya menggunakan buku yang lebih besar. Jadi ada buku desain yang lebih besar, saya taruh di shelf kedua. Which is, di atasnya saya taruh lagi tanaman lagi, pillow juga, yang ini pillow Brazil. Nah, area sini kan kosong ya. Saya kasih elemen dekor lagi juga. Saya ada pas putih, yang lagi-lagi bisa kamu dapatkan di Tokopedia. Ini, lalu ada elemen dekor untuk kaki yang itu saya lihat di toko bagus. Ini saya lihat. Ini masih ada kosong. Saya agak kurang suka dengan space yang ada kosong, jadi coba lagi elemen dekor. Nah, untuk bagian bawah, saya biasanya taruh elemennya yang lebih besar. Kayak ini ada keranjang kacang gondok. Nah, biar nyambung di jarak ini, saya yang paling bawah saya taruh majalah. Jadi sebenarnya walaupun ini terlihat ramai, sebenarnya masih ada kesinambungan ya dari segi misalnya kayak dari warna. Saya menggunakan banyak warna elemen putih, lalu karena ini dia warna rotan kayu, saya juga menggunakan sentuhan-sentuhan seperti ini, sifatnya ada rotannya dan juga warna natural dari channel ya. Seperti itu kira-kira stylingan saya untuk shelf di rumah saya yang mungkin bisa kamu aplikasikan juga di rumah. Pasti bisa. Terima kasih. Sekian tips dari saya tentang how to styling your console or shelf at home. Semoga berguna dan bisa kamu aplikasikan. Dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya Dishan Karisma dari Mahavision Decor untuk Mikasa by Kasa Indonesia.